Halo teman-teman, kita udah lama sekali nggak bikin vlog. Nek udah nonton vlog-vlog kayak video lawas sih. Tenanan kayak video lawas, kita udah lama banget nggak bikin vlog. Dan kita bikin vlognya saiki nang arep omah. Karena kebetulan lagi tak kumpul. Karena Cahis juga saiki lagi udah sibuk. Telo wis SMP, selamat SMP. Tapi selamat ini SMP tapi liha-liha. Nah terus si Mika sekar kelas dulu. Bulan sekarang kelas dulu ya. Nah, terus Lili iki kelas 6 semai ujian ngukui ya. Terus tadi kita kalau kumpul cuma Sabtu Minggu men, soalnya aku ya sibuk. Sibuk tebahan. Dan ini mengharap rumah ini buah ini kita wong papat wong papat ini guys. Tuh, aku pegel ya, aku jengin ini toh. Apakah tanganku ini sangatlah lemah? Iya. Ngerti kene men, aja ngerti kono. Iki lho. Ngerti kene. Ya bakal jadi gitu. Yo bakal sak ndelik guys. Nah, oke kita wong papat. Duraku. Kok ayo sombong. Astaga. Enggak, judulin aku nge-vlog di depan rumah Lili. Masa ono padahal main bareng-bareng. Omae Lili tok. Dianggep. Kan terarat di. Dakarlah. Hai, ngopi aja. Duh, nesu. Kucingnya nesu. Nah, mbo. Tapi meneng ae beteke anu ya, wedi karo anu lho, pitik lho. Pitike marane iki. Amin jago nih. Mengira apa? Mengira sih. Hei, mai tantang nih. Mengira apa? Main viral. Tuh. Lah aku ngomong sih. Jadi ini aku besar. Mbok gak panganane cara kucinge. Mentek nah iki nang kelanjutannya. Mulan ke sithik, guys. Mulan ke sithik, guys. Oh, tidak. Kucinge sajane sing dendami kucinge apa pitike to, Cah? Pitike. Aku kelingan lho, dewean kuwi dadi yak-yak pitik kae kelingan ta sih. Oh, pitik. Ketawa. Aku dendam aja harus. Anu kan. Kadang nggak sogok terus. 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 Kenangan buruk bersama ayam. Iki dhewe wedi ora pitik ya anak. Iki pas cilik dhewe. Apa aku? Tenanan. Dia pas cilik iku to nek nang pitik jago sing apa ki kukruyuk ngene ki nangis dia. Jadi itu sebuah fakta dari Pak Supar alias Daniel ya. Dia itu memang apa ya? Takut dengan ayam, ayam jantan ya. Iya. Dan sekarang dia yang jadi jantan. Kenapa gak berani ngadep sini om? Seno. Oh malu om, oh malu. Punya rasa malu juga. Weh. Rawani mengakui. Tak ite. Masuk dulu kita. Gas. Foto-foto sesama yang takut ayam. Kalian salaman lah. Salaman coy. Kan zaman dahulu bro. Ampal-ampal. Kabeh kok ya tahu cilakane ya ngono. Aku ra wedi ampal lho. Aku ra wedi yo, kayak itu mung pisan tok tau. Ya apa? Kowe nang masjid angge salat ya tau. Diganggoni. Lah tadi kayak ya ampal nang mburimu kene iki, nggon mburi pundak lho. Terus bae kuwi bengok-bengok.
Bisa kelas ya, kecek guys. Bisa kelas siji. Ora anu men. Kosek no aku kelas SMP. SMP. Yo ora kelas SMP. Aku kelas SMP ya kan. Tenang sih sama. Ora. Aku kelas SMP kan. Juga mungkin ya kelas nanti ampal, ampal ki bunte. Bunte, namanya jenjuke bunte. Kayak nang pundak kan lu. Anggap pas lagi sholat, kayak nang pundak lu tuh aku bungok-bungok apa? Bungok-bungok, wedi atau terus sak masjid kayak geger. Ora we. Takin serius. Ini aku nek kelas 1. Oke. Jadi mungkin aku kelas 3 aku swane aku kelas lurus nyekel wis medeni wong. Oh, serius. Ora kelas 1. Ora yo kan wis gedhe. Aku nek sebuah kan durung kelas. Wes no, wes SD yo am. Kelas 4 SD aku sing kalian ku sempat dia. Ya kelas 4. Yo kelas 4 SD aku umur piro? Maksudnya ku kelas 4 SD. Yo ora. Iya, wah dia lupa men. Ora. Kowe nek pengen teti gambare ampal kaya piye kaya ngene iki lho. Ora ini nek kok tak ora ora. Jadi buat kalian yang takut sama ampal ya. Jangan nonton video ini. Serius lho. Ini kucingnya apa kayak? Acting. Biasa. Mentang-mentang kewan nih, gue nih artis YouTube terus melu-melu acting. Kan terus mau bilang film lagi gitu. Nah, tadi terus dia sekarang belajar acting men. Kucing belajar acting. Oh, mana dah? Masa turun ke pasir. Besok sing iki tak juduli Supar Takut Ampal. Ya. Orang lucu banget lo. Malu-malu ini ya. Malu-malu kucing. Astagfirullah. Aku main melu rene ngopo. Oke. Sama ikan rene. Thank you. Thank you. Kisah videonya pendek cuman masalah. Sama-sama. Yang guyu. Lah. Ci rok lu. Benar enggak, Dok? Mau ngisi dulu. Yuk. Bani wes, Cok. Benar juga ya. Ya udah, Teh, Kak, aku minta maaf. Benar juga ya. Ya udah kak, aku minta maaf sama Diva. Orang ngono kaku. Benar juga ya. Ya udah sih kak, aku minta maaf sama Diva sekarang. Demi dia teko ing ngeplay lagi yang ngono. Malah, lah dari mau kita lewat jalan sih peteng banget lo. Terus, lah emang kini peteng banget nak Mel ini. Maksudnya kau sembungan yang padan cimpeng emang peteng-peteng. Kak iki yo, jalan Mel. Iki cerita tentang mistis bayi langsung. Orang, lah gue aku kita kan kebun kosong. Kak iki, saya semending lu. Ya mending dia nih aneh banget ya Nel. Kayaknya ini ya kebun suung. Gini kayaknya ini toh. Tenang, jalan di sebuah. Cerawat mas gue. Jika mau kita. Oh, jile. Losing. Oke, pokoknya lagu kedua dari SJK aku tak sing dungu. Mantul lah. Oke, begitu. Pamit dulu. Kita akan berjumpa dengan Lento kapan-kapan lain hari lagi. Yoi. Anu hai. Apa? Gak pengen ketemu aku toh, sekolahanku. Man Klaten, Man 1 Klaten, Man 2 Klaten, Man Kalih Klaten, Cerakon, Tu 2. Mas Alwi. Mas Alwi, oh Alwi fans sarungan. Kok sing gayane nganggo sarung nang ngendi to? Mas Alwi fans SJK. Kayak nang sekolahmu. Mbuh. Adine nang anu kakak kelasku. Oh. Bae seluruh. Ngomong wae nek nang ndi tas aku nggo sarung, maksud ben nggo sarung. Lah sarungan lho, kan jeneng asli apa sih? Ilang aku. Alwi. Heeh, oh, Alwi sarungan ngono senane. Oh iya. Oh iya, aku tau. Bagas goyo. Bagas goyo anjay. Oke. Wah, iki kudu aku guys, sorry ya. Sebelum kita closing, aku tak guys story sih. Nah. Mbok foto aja mumpung anu. Ya foto kayak foto lho. Waduh. Ya kok. Waduh, tak ketok. Mana tak ketok, mana? Waduh ae. Waduh ae. Nah, ngene wae malah HP lho.
bijiku kira ketok ta. Ketok. Kusuk-kusuk.